Gambar daun yang paling kamu suka bisa bongkar kepribadian menarikmu. Nomor 5. Cerdas, jiwa bebas. Salah satu cara untuk memahami karakter diri sendiri adalah dengan cara melakukan tes kepribadian. Termasuk juga mencari tahu kelebihan tersendiri dalam dirimu. Tes ini bisa dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan memperhatikan apa yang kita pilih. Hal ini tentu bukanlah menjadi hal yang merepotkan. Kita hanya perlu memperhatikan pilihan mana yang paling sesuai dengan keinginan kita. Nah, kali ini, kamu hanya perlu untuk memilih daun yang paling kamu sukai. Dikutip dari akun @dharmasensei, Senin, tanggal 16 Juli tahun 2018, yuk cari tahu kelebihan terpendammu. Daun nomor 1. Kamu mempunyai jiwa petualang. Kamu adalah pribadi yang pemberani untuk mengungkapkan pemikiranmu. Kamu gak peduli tentang penampilan dan selalu berusaha menjalani hidup dengan sebaik mungkin. Kamu gak takut menghadapi tantangan yang membuat kamu semakin berkembang. Kamu sangat jujur kepada diri sendiri dan orang lain sehingga kamu gak pernah berpura-pura untuk menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Daun nomor 2, kamu seorang yang realistis, dinamis, dan penuh semangat. Kamu yakin akan hidup dan jalan yang sedang kamu tempuh. Kamu adalah orang yang berani mengorbankan diri sendiri untuk membantu orang lain. Kamu merasa lebih penting untuk mengikuti kata hati daripada mendengarkan apa kata orang lain. Daun nomor 3, kamu punya sudut pandang yang luar biasa. Dengan kepintaran dan pemahaman yang kamu miliki, kamu dapat menganalisa situasi dari sudut pandang yang berbeda. Sangat penting bagi kamu meluangkan waktu sendiri untuk mengatur semua pemikiran yang kamu pikirkan. Kamu pandai memberi nasihat dan kamu memperhatikan setiap hal yang gak orang lain lihat. Daun nomor 4, kamu memiliki jiwa optimis dan menyenangkan. Kamu adalah seseorang yang memiliki temperamen tenang secara alami yang menjadikan kamu orang yang gak mudah marah. Sikap optimis yang kamu miliki, kamu menemukan kebahagiaan dengan mudah dan lebih sering daripada yang lain. Saking optimisnya dirimu ketika ada kesulitan, kamu dapat bangkit karena semangat yang kamu miliki. Daun nomor 5, kamu seorang yang cerdas dan berjiwa bebas. Kamu memiliki pikiran yang bebas, menarik, dan percaya diri. Menjalani hidup dengan kegiatan yang rutin sama sekali gak menarik sama sekali bagi kamu. Kamu juga memiliki gagasan dan wawasan menarik yang gak pernah dipikirkan orang lain. Sekian prediksi kepribadian untuk sifat dari bentuk daun. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan. Terima kasih. Yeah.